Halo sport people, jumpa lagi dengan Iksano, sport trainer Indonesia Sport Medicine Center. Oke, yang ingin larinya lebih kuat, lebih cepat, finishnya strong, start small, finish strong, yang mau ikut join marathon, 10K, half marathon, Anda lakukan latihan ini. Oke, let's do it. Halo runner, sudah siap belum buat latihan? 5 strengthening exercise supaya lari Anda lebih cepat. Oke, lebih kuat. Startnya smile, finishnya strong, and then recovery-nya lebih cepat. Akan saya berikan 5 macam latihan. Oke, strengthening exercise, lower body, upper body, and your core muscle. Oke, nomor 1 ya, squat, the king of exercise. Oke, lihat, buka kaki selebar bahu, menghadap ke depan. Oke, buka kaki selebar bahu ya. Lihat, ini sama squat ya, untuk menguatkan otot quadricep, your glute. Oke, glute is the heart of the lower body. Oke, ready ya, lakukan. Lihat, 90 degrees, butt-nya down, bukan lututnya yang turun ya, tapi pantatnya yang turun. Aha, oke, satu. Lihat, 90 degrees, lebih ke bawah lagi, oke. Bagusnya 90 degrees, oke. Aha, jangan lupa senyum, lakukan dengan enjoy. Oke, 10-15 kali, 3 set. Oke, 10 until 15 repetition, 3 set. Oke, nomor 2, single deadlift. Lihat, satu kaki. This is good for runner. Sama untuk menguatkan glute, quadricep, and your hamstring. 3. Oke, lihat, single deadlift. Keep balance. Oke. Aha. Glute kena, quadricep kena, your hamstring kena. Oke. Itu 3 otot yang berguna untuk pelari. Lakukan 10-15 kali. 3 set. Oke, kiri dan kanan. Nomor 3. Ini gampang sekali nih. Otot betis, calf, heel raise. Oke. Sama 15 kali, 3 set. Kalau Anda merasa ini lebih ringan, boleh pakai satu kaki, one leg, heel raise ya. Kalau Anda merasa sudah kuat otot betisnya, dua kaki terlalu ringan, boleh pakai satu kaki. Oke, okay. Yeah. Kanan, kiri, 10-15, 3 set. Oke, okay. Udah 3 ya? Squat, single deadlift, and heel raise. Nomor 4, kita latihan di bawah, di mat. Oke, okay. Okay. Ini namanya bridges atau pelvic lift, whatever. Oke, okay. Ini sama, gunanya untuk menguatkan otot quadricep juga, hamstring juga, and your glute. Oke, okay, ya caranya. Oke, okay. Tangan di sini aja supaya nggak cheating. Oke, okay, jadi pure yang kerja otot quadricep, hamstring, and your glute. Oke, okay. Nah, caranya angkat ke atas. Oke, okay. Squeeze your glute. Your glute squeeze. Jepit ya. Tahan 5 detik, 5 sampai 10 detik di atas. Can you feel it? Your glute. Squeeze, squeeze it. Tahan 5 detik aja cukup. Turun. Oke, okay, lihat. Lurus ya. You can feel quadricep, your hamstring, your glute. Squeeze your glute. Oke, okay. Jangan lupa senyum. Keep smiling. Enjoy your exercises. Yeah. Oke, okay. Good. Nomor 5, terakhir. We call this side plank. Oke, okay.
tanya dulu. Nah, ini untuk melatih core, otot core kita, core muscle kita. Ini akan membantu Anda lari lebih cepat, lebih kuat. Oke. Tahan 20-30 detik. Oke. Kanan dan kiri, lihat. Kalau gerakan seperti ini terlalu berat, Anda boleh pakai yang lebih ringan. Oke. Begini cukup. Ah, pakai ini aja, boleh. Oke. Ya, step by step. Kalau yang tidak kuat, boleh langsung begini. Oke, tangan boleh naik ke atas. With the sky, with your finger. Oh, taruh di sini, nggak apa-apa. Tahan 20-30 detik. Kiri kanan. Oke, right and left. Bisa juga begini. Oke. Bagaimana? Sport people, runners, siap ya? Let's do it, this exercise. Very good. Oke. Tapi jangan lupa ya, sebelum melakukan latihan ini, di video sebelumnya saya sudah sampaikan, harus pemanasan dulu. Warming up. 5-10 menit. You can do dynamic exercise, static exercise. Jangan lupa pemanasan baru melakukan ini. Jangan langsung melakukan strength exercise. Oke? Okay? Let's do it. Yeah, yeah, yeah. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke? Okay? Untuk para pelari, semoga video ini berguna. Untuk persiapan Jakarta Marathon, Combi Par Marathon, oh, maybe major marathon like Boston, New York. Bagus untuk persiapan Anda, terutama untuk para runners. Oke? Okay? Let's do it. Yeah, yeah, yeah.